perawatan-perawatan dari mulai sehat dan manis seperti ini, perawatan wajah, pokoknya gue tuh sistem. Produk ini itu skincare. Halo guys, jumpa lagi di WN Vlog. Nah, sekarang ini aku berada di kamar mandi nih ya. Ayo tebak, aku mau ngapain nih? Nah, jadi aku ini lagi syuting nih ceritanya. Jadi lagi syuting buat collab film lagi. Jadi ini collab anak-anak film tentang skincare alias perawatan kulit. Nah, yang aku mau bahas ini adalah skincare ala aku sendiri ya, jadi ala BN Vlog. Nah, kulitku halus kan? Kulitku mulus kan? Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Terus tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari BN Vlog. Kalian jangan lupa juga untuk tonton video anak-anak film lainnya. Linknya ada di description box. Nah, jadi kulit mulus, kulit halus, kulit cantik, kulit yang apa sih berseri-seri, bersinar, atau memancarkan aura, itu sangat penting guys, buat kamu cowok, buat kamu cewek, buat kamu pewong, lekong, bencong, itu penting banget. Jadi jika kamu ingin tampil lebih apa ya, cemerlang, gemilang, menggelegar, jadi kamu harus merawat kulit kamu, baik wajah, kulit tubuh, atau kulit mana aja deh, dirawat aja, jangan sembarangan. Yaudah yuk, daripada ngobrol gak jelas dan ngomong gak jelas, langsung aja aku mau berbagi share tentang skincare ala WN Vlog. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus update video baru. Ingat, subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalau kamu klik tombol subscribe. Nah, jadi untuk untuk membersihkan muka, aku pakai produk dari Clarins Men. Ini aku pakai, jadi gampang banget kalau ini ya. Jadi tinggal ditaruh di tangan, terus dibikin busa gitu, terus diulek-ulek gitu loh. Diulek-ulek di pipi sama di jidat. Terus kalau udah ada, nanti masih ada busanya di leher, baru dibilas sama kita pakai handuk kering dikeringkan. Nah, jadi ini dia Clarins Men Nettoyant Visage Active Face Wash. Jadi ya. Terus setelah itu biasanya aku pakai ini Tonic Fresh Fresher. Ini Ovinek The Pomme. Jadi ini adalah Fresh Moisture Fresh Moisture Toner with Apple Vinegar. Jadi ini tonik nanti dipakai habis cuci muka pakai tonik, pakai kapas juga nggak apa-apa, atau nggak pakai tangan aja nggak apa-apa juga, tinggal dipuk-puk-puk begini. Kalau pakai Clarins tuh gampang banget, mereka nggak harus digosok-gosok, tinggal dipuk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk bisa. Nah, untuk langkah yang ketiga ini aku pakai Balm Super Hydratant, jadi Super Moisture Balm. Ini juga caranya gampang, tinggal ditaruh di mana tangan gitu kan, paling juga kecil banget gitu, nggak itu bisa itu digosok, bisa dihangatkan gitu kan, itu tinggal dipluk pluk 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 pluk, jadi nggak perlu diusap-usap, cuma dipluk pluk pluk tekan-tekan gini aja itu udah bisa. Jadi Clarins itu produknya buat cowok tuh gampang banget, gak pakai ribet, gak pakai uyek-uyek, gak pakai ulang-ulang.
tinggal ditempel-tempel gini aja nanti besi siapa kayak nih kayak punya aku. Nah biasanya kalau pas aku lagi syuting atau pas apa ya ada event aku juga suka pakai makeup, tapi aku makeupnya yang basic aja, jadi aku nggak pakai makeup yang macam-macam. Biasanya aku pakai ini Makeup Forever, ini ada step 1, ini juga untuk apa sih namanya foundation ya. Terus aku nggak ya ini sebelum foundation ya apa sih namanya primer ya, primer namanya. Terus pakai foundationnya Makeup Forever juga. Terus paling juga langsung pakai ini, aku pakai blush on aja biar kayak merah-merah gitu kan, merah merona gitu kan, kesannya gimana gitu kan, di kan kayak di orang-orang Eropa kan suka merah-merah gitu kan, jadi cucok gitu. Nih kalau udah dipasang semua, nanti aku pakai loose powdernya, pakai juga ini Ultra HD ya. Jadi ini loose powdernya juga jadi dari Makeup Forever. Terus untuk perawatan bibir aku pakai Chanel, jadi pakai Chanel ini tinggal dibuka, dioles di bibir, cik gitu. Apalagi ya, yaudah deh, ini juga aku ada ini kalau ini ya apa namanya tester, jadi aku dikasih pas beli Clarins dikasih tester ini juga bisa buat bibir, nggak tahu gimana sih, lihat aja ya. Tuh manis sih. Nah guys, kebetulan aku kemarin dapat kiriman dari teman yang tinggal di Sydney, dari Mas Dr. Vincent. Jadi ini dia APS Skin. Ini APS Skin adalah face cream. Jadi ini Mas Dr. Vincent yang bikin. Jadi silakan aja coba dicek aja channel YouTube-nya, itu ada Ask Dr. Vincent. Link-nya ada di description juga ya. Ini dia. Kayaknya bagus ya, ini berdasar apa ya, dari apel-apel gitu ya. Jadi ya, nanti aku coba deh. Makasih Mas Dr. Vincent. Oke guys, udahan dulu untuk skincare ala WN Vlog. Jadi yang gitu-gitu aja sih, nggak ada yang spesial ya. Terus mau apa ya, kalau aku mau kasih tips ini benar-benar apa ya, orang bilang mungkin parno ya atau apa sih jorok ya, tapi ini benar-benar berkhasiat tinggi karena bahan itu adalah bahan dengan protein yang tinggi dan sangat bagus buat kulit. Maafnya aku mau share aja, dulu aku juga sering pakai itu ya, jadi pakai sperma, iya pakai sperma cowok. Jadi silakan aja yang pakai punya sperma suami juga gak apa-apa, atau yang buat cowok pakai sperma sendiri. Jadi dioles-oles gini di muka, dioles-oles ke sperma, terus biarkan sekarang 5 menit. Habis 5 menit baru dibilas. Itu lakukan minimal seminggu sekali. Kalau kamu cowok kan gampang punya sendiri gitu kan, tapi kalau kamu cewek udah menikah, kamu bisa minta suami kamu tinggal di oles-oles gitu. Oke guys, jadi semoga tips-tips skincare ala WN Vlog berguna buat kalian, dan kalau enggak, kalian ketawa aja deh. Oh ya, salah satu tips buat awet muda adalah ketawa atau tersenyum manja. Terima kasih dan nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar, dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe, terus tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari WN Vlog Paris. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di akun WN Vlog dan juga Instagramnya Vlogger Indo Mancanegara. Kalian jangan lupa juga untuk nonton video anak-anak film lainnya yang ikut kolaborasi kali ini, linknya ada di description box. Oke guys, terima kasih. Salam tubeless dari kita semua. Hah? Kok tubeless lagi?
Salam cinta.